Soft Logic News Rock Cafe. Malu jangan cuman yang punya suara bagus, tapi pasti banyak yang mau tuh, saya tahu suaranya keren-keren, nggak mungkin suaranya jelek, pasti bagus-bagus. Jadi don't be hesitate, jangan malu-malu untuk menunjukkan ya bakat terpendam kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang saya tidak undang langsung ya. Saya cuma menyampaikan lewat WA, tidak ada undangan resmi. Karena ini acara ini kita gelar untuk kepentingan semua, terutama teman-teman yang salah broker dulu. Ya ini bagian dari kita untuk bagian dari saya yang punya keinginan untuk bagaimana saya membuat sebuah acara yang namanya Goita Clinic dan Jam Session. Nah ini ya itu tadi salah satunya ya untuk bagaimana untuk membangkitkan bakat seni teman-teman. Ada yang bisa main gitar misalnya, yang selama ini tidak ada tempat atau wadah, ya mungkin setelah ini jalan, setiap malam minggu kita akan buat agenda-agenda seperti ini. Teman-teman bisa panggung, bisa nampil untuk menyalurkan bakat. Siapa tahu mungkin ke depan bisa seperti Bang Gedo, Bang Batur, dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah ini merupakan grand design pertama ini, saya coba test-case. Untuk kedepannya kita akan lakukan acara-acara seperti ini, khususnya untuk teman-teman yang punya bakat. Ya, saya kira kita bisa bergabung di sini untuk setiap minggu, setiap akhir pekan, ya kita akan melakukan acara-acara seperti ini. Saya kira selanjutnya ya saya serahkan kembali dan selamat untuk menikmati sajian acara ini. Oke ya, selanjutnya nih abang nih berikan nih abang untuk memberikan sepatah dua kata, dua patah kata sebagai teman dari Bang Habib dan Bang Oki. Gak boleh begitu ya mbak, kasih sambutan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, salam sejahtera buat semua kawan-kawan di Ambon. Saya Batur dari Rock House. Malam ini kita di sini buat sama-sama senang-senang. Terima kasih Bang Ongki, Pak Abel, Meja KB, dan kawan semuanya. Ada senior-senior di sini. Malam ini mungkin kita ada beberapa sesi acara, mungkin ada kita klinik saya sama Suhu Edo Winis, Budu Ben, awalnya yang tau Budu, dan Tuan, dan Legend. Pada akhirnya ya, selamat buat News Rock Cafe Ambon, semoga jadi barometer cafe di Ambon, jadi barometer musik di Ambon, dan jadi barometer rock di Ambon. Salam itu buat semuanya. Yang sudah kalian tahu, Mas Edo kan gitaris di Kudu dan sekarang ini gue apalah yang ngomong. Sekarang gue panggil aja deh Mas Edo-nya langsung deh. Untuk sambutannya Mas. Patah dua kata. Dua. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bikin sebuah klinik ya, jadi ada solo gitar, ada pengetahuan tentang gitar, walaupun kalian semua belum pulang semuanya gitaris, tapi gak apa-apa, mungkin kalian punya anak yang bisa diceritain. Terus nanti ini program ini ada TH Mista, ada Jemmy, ada Benny juga, terus dari itu ada juga yang namanya ini spontan, sederhana nyanyi spontan juga aja. Dan program ini kemungkinan akan dijalani sekitar 3 bulan sekali. Jadi mungkin nanti ada gitaris-gitaris lain
seperti yang di Indonesia saya bawa ke sini. Terus udah gitu juga nggak mau apa bisa juga vokalis lain. Terus apa lagi? Pokoknya di tempat ini nih di News Rock Cafe jadi wadah untuk komunitas musik dan lain-lain sih sebenarnya seperti itu. Ya untuk awalnya saya akan mencoba untuk membuka channel memainkan beberapa komposisi. Habis itu saya jawab kalau ada yang mau tanya silahkan. Jangan malu-malu kalau mau tanya, kalau malu saya juga nggak apa-apa, kita juga dipaksa. Beliau pianta ini yang pernah dibagi untuk Paul Gilbert, gitaris Master B, dan ada salah satu lead yang dipakai oleh Paul Gilbert, itu adalah dari beliau, Om Edo. Jadi kita yang junior-junior baik wajib untuk mengambil pelajaran dari beliau ini, karena beliau memang seorang maestro dalam bentuk gitar. Beda dengan kita yang cuma gitaris kampung kan. Approach satu lead melody atau kita nyobil satu melodinya itu alternatifnya gimana?